Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan sampai di Pasar Seni Sukowati dan kita akan melakukan beberapa eksplorasi pengamatan juga di sana. Selamat sore. Jadi sekarang kita udah sama salah satu penjual baju di sini. Ya, kita akan mewawancarai tentang beberapa pertanyaan tentang Pasar Sukowati ini. Ya. Yang pertama, Mama, siapa pun namanya? Ibu Wayan. Ibu Wayan. Ya, Bu. Kalau boleh tahu berapa jumlah kios di Pasar Sukowati ini? Sekitar 600. Banyak sih, Dek. Banyak. Kalau misalnya ada turis yang menggunakan bahasa daerahnya, turis mancanegara, itu Ibu bisa menanggapinya itu bagaimana? Bisa. Jadi pakai bako turis mancanegara, bahasa Inggris. Tergantung. Iya, tamu Taiwan ya, Taiwan. Tergantung tamunya tamu apa. Nanti kalau misalnya tuh kan mancanegara, Ibu pakai bahasa Inggris juga. Iya, bahasa Inggris, tamu Thailand pakai bahasa Thailand. Pak nak liu pertanyaan naik enggak? Kalau ada pembeli yang menawar dengan harga miring, iya, sangat miring itu yang anu, ya itu biasa dari pedagang sih, ditawar kadang murah rendah banget, kadang tinggi apa biasa gitu kamu. Jadi tetap dikasih harga murah itu, Bu. Tetap. Kalau kan nawarnya terlalu murah, jadi kita kalau udah ada untung ibu aja dikasih. Selain biaya sewa, kayak biaya listrik sama kebersihan itu berapa? Nah, iya, berapa? 65 per bulannya. 65.000. Iya. Oh, boleh tahu Ibu berapa lama ya di pasar ini? Ini udah cukup lama. Kira-kira pasarnya apa dagangnya? Berjualan. Dagang di sini. Oh, Ibu baru 2 tahun. Pasarnya udah lama. Dukanya apa ya jualan di sini? Kadang ditawar terlalu murah itu dukanya, dan kalau sukanya kan tamunya ditawar sekali mau belanja. Berapa Bu pasar ini buka? Bukanya 7:30, tutup jam 6. Kalau destinasi wisata terdekat dari Pasar Sukowati ini apa, Bu? Tegenungan. Tegenungan apa ya? Kepenang, mau biar yang deket. Gak disu. Ubud, deket juga dari sini. Alamat Pasar Sukowati? Nih, Jalan Raya Buang, Sukowati. Jalan Raya? Gak tau ya. Nyol ya dong. Berapa harga? Lihat di Google Map. Harga sewanya ini per bulan? Per tahun. Oh, per tahun. Ya, 7 jutaan. Kalau sepi enggak paling banyak 100. Makasih Ibu. Iya. Makasih ya Bu. Dan sekarang saya, kita sudah bersama dengan salah satu penjual aksesoris di Pasar Sukowati, dan sekarang kita mulai nanya-nanya. Ibu kalau boleh tahu, sejarah Pasar Sukowati ini gimana? Mulainya? Iya. Mulai berdirinya? Iya. Dari tahun 99 kayak. 1999. Ya, enggak 99. Oh, tahun dari 99. Tahun 99. Iya. Terus bagaimana Ibu menarik perhatian para pembeli yang biar bisa beli di sini? Harus ditawari barang-barang apa yang Ibu jual itu.
dibeli. Kalau banyak dia belanja sama ibu, dikasih bonus. Ya, bonus. Kira-kira bonusnya berapa ya, Bu? Ya, tergantung. Kalau dia belanja 100 ribu, ibu kasih untung sekitar 10 ribu. Ibu kasih untung, iya, kasih bonus itu. Kalau belanja dia 20, 50, enggak orang, Bu. Paling itu harga-harga pas, Bu, kasih untungnya enggak ada. Kalau ada untung misalnya 30 ribu, ibu kasih udah bonus 5 ribu. Ibu kan jual kecil tergantung dia belanja itu, makin besar dia belanja, makin besar ibu kasih bonus. Iya, Bu. Ya, itu ya kalau saya belum tahu, barang apa saja yang banyak diminati oleh pembeli di sini? Semua, seluruh kadang-kadang ini kerajinan di Bali. Bawah ini tuh kayak ini. Kayak ini kerajinan di Bali, green. Oh, iya, aksesoris kerajinan di Bali. Gantungan gitu ya, Bu? Gantungan dan patung-patung itu, ya. Kerajinan, ya lukisan, tergantung ini album-album yang bikinan anak-anak di Bali. Kerajinan, ya. Barang apa saja yang dijual di kios ini, Bu? Banyak ini loh, pernak-pernik ini loh, banyak. Ada baju. Baju. Ya, baju juga ada yang kualitas Bali. Kalau semua kerajinan, apalagi ini loh kerajinan di Bali. Putar tuh. Ini kerajinan patung, di Bali. Patung ya, patung-patung ini. Patung Buddha ini kerajinan. Ini ada di Sorot deh, bagus deh. Kerajinan di Bali. Ini deh, maaf ya, ini kerajinan di Bali juga. Iya, ya, kerajinan di Bali juga. Man. Ini lagi Hastra Buddha. Ini. Ya, itu harus gini agak-agak mahalan jual. Ya, kira-kira berapa ya, Bu, kalau kayak gitu? Yang ini. Kalau yang ini, Bu, jual sampai 250 paling murah. Kalau ini 300-an. Itu modalnya aja ya, Dek. Enggak itu juga. Ya, nanti yang kotor itu bahannya dari apa? Yang ini dari kayu dari Bali, dari kayu anu namanya? Krokodil. Pangar buaya kalau bahasa Inggrisnya kan krokodil wood. Ya, krokodil wood. Kalau itu yang merah-merah itu dari kayu suar kalau bahasa Inggrisnya mahogany wood. Kalau ini kayu ebony. Kalau misalkan kita boleh tahu apa saran dan kritik untuk pasar Sukowati biar lebih menarik, biar pembelinya lebih meningkat. Promosi ini dari gini-gininya biar agent. Ya kan orang kantoran sini, terus ini promosi ada bagian kantornya, ada kan bagian salesnya. Ya, barang apa saja yang dijual di sini yang berkaitan dengan budaya sekitar dan barangnya impor atau ekspor? Ya, banyak kerajinan. Nah, barang apa saja yang dijual di sini yang berkaitan dengan budaya sekitar? Yang saya buat barong ini Dek, barong kain, ini kain Bali, ini barong-barong ini loh. Ini yang bisa pakai tari ini loh, Dek. Ini juga ini tari ganger. Ya udah, Bu, makasih atas penjelasannya. Ya, makasih, ya. Makasih banyak ya, Bu, ya.